Pancasila Abadi. Hari ini kami dari Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta bekerjasama dengan Kesbangpol DKI Jakarta menyelenggarakan program vaksinasi bagi masyarakat DKI Jakarta dalam rangka percepatan vaksinasi bagi seluruh warga Indonesia. Kami mengharapkan masyarakat di sekitaran daerah sini khususnya atau di DKI Jakarta hadir untuk melaksanakan program vaksinasi supaya Indonesia cepat memenangi peperangan melawan COVID-19 dan kita segera mencapai herd immunity. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar terus menerapkan protokol 6M supaya kita semua dalam keadaan sehat dan bisa bahagia. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu acara ini, dan vaksinasi pertama hari ini, vaksinasi kedua dilaksanakan pada tanggal 5 September 2021. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pancasila abadi. Pengadaan vaksin di Jakarta ini mengharapkan bahwa hasil vaksinasi ini bisa memberikan kenyamanan pada warga. Kita juga mempercepat proses vaksin yang di program pemerintah supaya bencana COVID-19 ini cepat berlalu dan masyarakat juga dapat mendapat vaksinasi agar daya tahan tubuhnya lebih baik. Semoga dari vaksinasi ini bisa menjadi kesadaran bagi semua masyarakat Indonesia supaya bisa lebih sadar akan bahayanya COVID-19. Terima kasih buat petugas-petugas kesehatan dan juga tadi petugas-petugas panitia-panitia buat yang membuat acara ini. Terima kasih untuk Pemuda Pancasila telah melaksanakan vaksinasi untuk mulai dari usia anak 12 tahun sampai dewasa. Semoga vaksinasi ini bermanfaat dan dapat mencegah penularan virus COVID-19. Kita kalau kemana-mana jadi bebas kan? Kan sekarang dapat kartu vaksin ya. Soalnya kan sekarang kalau kemana-mana harus nunjukin kartu vaksinnya. Jadi mempermudah kita buat kemana-mana. Hari ini saya dapat vaksin dari Majelis Pemuda Pancasila. Terima kasih banyak karena sudah membantu untuk vaksinasi COVID-19 untuk melawan pandemi. Acara ini bagus sekali ya, diadakan di gedung Pemuda Pancasila ini. Ramah-ramah semua panitianya juga, dokternya juga ramah, baik sambutannya. Kita suka. Masyarakat memberikan pertolongan vaksin yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pancasila abadi. Pancasila, Pancasila, Pancasila abadi. Pancasila abadi. Pancasila tetap berjaya dan maju terus. Pancasila, Pancasila, Pancasila abadi. Selamat atas kolaborasi yang diselenggarakan oleh Pemuda Pancasila membuat sentra baru untuk pelaksanaan vaksin bagi masyarakat di DKI Jakarta. Hari ini berkumpul 500 orang untuk mendapatkan vaksin yang hasil kolaborasi sebagaimana amanat dari pemerintah antara Mitra Kerja Pemuda Pancasila dengan Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan menjadi contoh untuk masyarakat lainnya. Hari ini sungguh luar biasa pemandangan yang kita saksikan, sahabat Bupati Torik dan dokter telah melaksanakan kegiatan vaksin dalam rangka membantu Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Pak Torik, terima kasih Pak Dokter, luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut dan di lokasi-lokasi lain Pemuda Pancasila akan terus membantu Pemda DKI. Pancasila abadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kehormatan, satu kehormatan bisa meninjau dan menyaksikan langsung rangkaian kegiatan program vaksinasi bagi masyarakat sekitar Mampang ini dan seluruh kader Pemuda Pancasila yang dilaksanakan oleh MPW, BP, DKI Jakarta, dipimpin oleh Bung Torik dan teman-teman di sini. Kami sekali lagi atas nama Pemprov yang terima kasih, syukur, dan turut bangga karena ormas-ormas termasuk BP terlibat langsung, aktif, membantu program pemerintah, program vaksinasi nasional. Dan kegiatan ini sangat baik, tidak hanya vaksin, tapi juga memberikan bantuan sembako ya. Memang sejak ada pandemi, masyarakat kita banyak yang tidak bekerja, kehilangan pekerjaan, berkurang pendapatan dan sebagainya, membutuhkan bantuan. Jadi terima kasih kepada Pemuda Pancasila di Jakarta yang membantu kesulitan masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan juga melaksanakan kegiatan vaksin. Pancasila, abadi!